Apa khabar semua? Sihat? Ezrin, Ezrin minum air apa tu? Jus mangga. Nak sikit? Tak apalah. Ezrin pernah terfikir tak apa yang akan terjadi kepada muka bumi ini kalau pencemaran air berlaku? Kita tak boleh minum lah. Betul tu. Tapi sebenarnya masih banyak lagi kesan pencemaran yang akan berlaku. Kalau adik-adik nak tahu apa yang akan terjadi, jom kita saksikan. Pertama, tumbuhan akan mati. Kedua, ikan dan hidupan air juga mati. Ketiga, banjir kilat akan berlaku. Dan yang terakhir sekali, sungai menjadi kotor. Teruknya kesan pencemaran air. Apa punca-punca dia, Kak Fira? Kalau Ezrin dan adik-adik nak tahu apakah punca-punca pencemaran air adalah seperti... Yang pertama, sampah sarat yang dibuang ke dalam sungai. Yang kedua, aktiviti pembalakan yang tidak dikawal. Yang ketiga, pembuangan sisa dari kilang. Yang keempat, kawasan setinggan. Sekarang, Ezrin dan adik-adik dah tahu kan apa yang akan terjadi pada sungai-sungai kita kalau tercemar? Mari kita menyanyikan lagu Sayangi Sungai bersama-sama. Ikan, oh ikan, kenapa engkau lembik? Macam mana aku tak lembik? Air sungai kotor, aku tak boleh nyawa. Banyak sisa toksin lah. Itu toksin? Ikan mana boleh nyawa? Orang pun boleh mati tau. Ayuh, semua kasih buang plastik, buang botol, buang tin, buang... Ayuh, kenapa boleh? Sungai, oh sungai, kenapa engkau kotor? Macam mana aku tak kotor? Bepa buang sampah, bepa kata dapah. Yalah, sudahlah. Cincai-cincailah. Ayah, nanti ya, alang-alang mali angkat tu sampah lah. Jangan dok kobra. Sat lagi depan main kutil lah. Takpe. Tidak. Buang sampah-sampahnya. Ikan keke mak ilut-ilut. Ikan gelama hidup merana. Buang sampah. Mula hari ini, kita mestilah menjaga punca-punca air dari bahan-bahan yang tercemar. Jangan buang sampah dalam sungai, ya? Baiklah, Kak Fira. Apa kata kita ulang kaji pula? Apa yang berlaku sekiranya air kita tercemar? Pertama, tumbuhan mati. Kedua, ikan dan hidupan air mati. Ketiga, banjir kilat berlaku. Akhir sekali, sungai jadi kotor. Tak ada pun ikan dalam parit ni. Ravi kata dalam parit tu banyak ikan gapi. Tapi kenapa tak ada? Ravi, parit mana yang awak kata banyak ikan gapi tu? Inilah paritnya. Dulu saya tahu sini banyak ikan gapi. Ikan gapi dia makan nyamuk kan? Jadi elok kalau simpan kat rumah kan? Payah kita nak sembuh buat nyamuk lagi. Adam, apa? Patutlah. Sini tak ada ikan. Ikan tak boleh hidup dalam air macam ni. Kenapa? Air ini sudah tercemar. Sudah ada minyak. Ikan-ikan tak boleh bernafas kerana minyak menyekat oksigen ke dalam air. Kesiannya ikan-ikan tu. Siapa yang sanggup buat macam ni kan? Itulah. Bukan saja ikan mati tau. Haiwan lain pun yang dalam air ini akan mati.
sedihnya. Oh, manusia sanggup buat macam tu pada bumi. Oh, betul lah. Dulu sini banyak ikan. Saya sendiri tengok. Rami, Adam, cepatlah. Saya cepat, dah tunggu lama ni. Cepat-cepat. Ya, yalah. Lama sikit pun. Cepatlah awak ni. Awak pun ada bawa minuman eh? Adam. Kami mau pastikan minuman kami air yang bersih. Kita perlu minum air banyak. Kalau kita bawa air dari rumah, kita tahu kebersihan air itu. Oh, betul lah kan. Air kotor akan buatkan perut kita sakit kan. Air yang tidak dimasak mungkin ada kuman atau telur cacing yang sangat halus. Kita tak nampak itu semua. Betul tu apa? Bila kita sudah termakan itu kuman ataupun telur cacing, perut kita akan jadi sakit tau. Macam tu, saya pernah dengar kat televisyen kan. Kalau kita minum air kotor kan, mungkin kita akan mendapat penyakit taun. Tak maulah. Kita mesti sihat sebab kita nak pergi sekolah setiap hari. Betul. Kita kena jaga makanan dan minuman kita agar sentiasa bersih. Ya. Jom cepatkan lambatlah. Baik. Nomor gila. Awak lukis apa, Pai? Saya nak lukis sungai yang cantik dengan air bersih dan ikan-ikan. Rami. Saya pula mau lukis ini gambar air terjun. Awak mau lukis apa dah? Saya nak lukis tasik yang penuh dengan ikan-ikan yang dah mati. Kenapa, Adam? Kan saya nak beritahu orang ramai, kalau kita tak menjaga alam sekitar dan juga air, semua hidupan akan mati. Betul lah. Kita mestilah sama-sama menjaga sungai kita supaya tidak tercemar. Kalau kita berkelah di sungai, janganlah gunakan sabun. Sebab sabun tu ada bahan kimia yang boleh rosakkan air sungai dan ikan-ikan. Betul. Plastik pun kita tak boleh buang tu dalam sungai. Betul, Adam. Plastik tidak akan hancur. Dia akan mengakibatkan air tidak boleh mengalir dengan baik. Sampah akan tersekat. Kemudian, air sungai akan jadi kotor. Betul. Kita dah tahu dah semua kan bagaimana pencemaran itu berlaku kan. Jadi sama-samalah kita menjaga alam sekitar kita daripada tercemar. Betul. Adam. Apa? Kita mesti cepat siapkan ini kita punya. Betul. Tasik saya nak buat besar. Ada pokok kayu. Ini ikan saya nak buat. Udang dengan melompat-lompat. Ingat ya, Dedik. Kita perlu menjaga kebersihan alam di sekeliling kita. Bila dah bersih, barulah kita dapat menghirup udara yang segar. Bye.